Peternak sapi di Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Garut, Jawa Barat mengeluh karena penghasilan susu yang menurun hingga 20% dari biasanya. Penurunan terjadi akibat cuaca buruk perubahan musim yang tidak menentu, sehingga dapat mengganggu kestabilan suhu. Selain itu, nafsu makan sapi juga terganggu karena pakan yang diberikan mengalami perubahan akibat cuaca. Dalam sehari, dari 20 ekor lebih sapi peternak biasanya dapat menghasilkan susu sebanyak 200 liter. Kini peternak hanya mampu menghasilkan 150 liter per hari. Ada dampak dari cuaca yang kurang baik, itu dampaknya ke produksi memang turun ya. Nah, kemudian dari segi pakan juga agak susah ya, sehingga pendapatan juga agak menurun. Lumayan kurang 20%. Selain berdampak terhadap sapi perah, cuaca buruk juga berdampak terhadap peningkatan sapi pedaging yang menghambat pertumbuhan.